Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para bling, tinggal menghitung hari untuk menunggu launchingnya, pre-release singlenya mereka. Ngomong-ngomong, jangan salfok dengan hidung gue yang diplester ya, karena ada jerawat. Biar enak di kamera, gue mendingan tutup pakai plester deh. Anyway, di depan gue mereka sudah merilis Blackpink Pink Venom concept teaser. Kayaknya ini pertama kali mereka berempat akan satu frame di teaser kali ini. Setelah yang kemarin gue udah menyaksikan semua visual member teaser perorangannya, sekarang kita akan melihat mereka di satu frame yang sama. Dan gue pengen melihat kira-kira secara utuh style dan juga kalau mereka berempat tuh kayak gimana sih. So, gue udah gak sabar untuk kalian semua para bling. Nah, episode mereka link disini. Lalu cek link bawah. Karena di bawah gue taruh playlist gue terhadap mereka situ guys. Di samping gua sudah ada konsep teasernya. So, bling kalian siap? In 3, 2, 1. Blackpink silahkan buat gue terkau. Oh my god, let's go. No, 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 no. Mereka berempat satu frame akhirnya. Oh my. Wah. Jujur entah mengapa, kalau dibandingkan dengan yang konsep yang mereka pakai baju hitam-hitam, gua lebih suka mereka pakai yang pink ini sih guys, karena entah tapi kayak lebih Blackpink aja gitu loh stylenya. Tapi lagi-lagi teasernya sangat-sangat singkat tapi kayak powerful banget dan juga bikin kita tuh kayak tambah excited menunggu gitu. Gila, mereka berempat nih kacau sih asli. Wah, gila, kalian bisa lihat setiap orang tuh kayak punya karakter, punya apa ya, punya ciri khas masing-masing. Dan outfit mereka di comeback kali ini sih gokil-gokil. Respect untuk para tim wardrobe. Jangan lupa tanggal 19 ya, gue udah gak sabar banget. Entah nanti malam ataupun mungkin besok kita akan mendapatkan teaser lagi. Apakah akan segera langsung MV teaser? Kita lihat aja, oke? So, itulah dia konsep teaser untuk Pink Venom. Buat kalian semua juga, jangan lupa untuk PO albumnya. Karena gua sudah PO. Jadi sekarang gua tinggal sabar menunggu aja. So, untuk kalian semua para bling, silahkan subscribe. Karena gua akan bersihkan tentang Blackpink-nya. Untuk matang mereka. Nanti gua coba untuk bersihkan semuanya, oke? So guys, thank you. Dan see you the reaction teaser Pink Venom yang berikutnya. Bye-bye.